Pada APBD tahun 2020 ini, sebanyak 44 satuan kerja di Lampung Barat terus meningkatkan anggaran kegiatan program di daerahnya, bahkan, beberapa di antaranya memiliki anggaran belanja yang begitu besar. Dilansir dari rekapitulasi RUP Nasional tahun 2020, berbagai satuan kerja yang memiliki anggaran terbanyak di Lampung Barat yaitu 1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menjadi satuan kerja dengan anggaran yang terbesar di Lampung Barat dengan nilai anggaran mencapai Rp123,763 miliar. Diketahui, ratusan miliaran anggaran tersebut, pihak dinas terkait akan merealisasikan 357 paket penyedia dengan anggaran sebesar Rp100,413 miliar, dan sisa anggaran lainnya sebesar Rp23,349 miliar akan direalisasikan untuk 337 paket kegiatan swakelola. Sedangkan dari ratusan paket proyek-proyek itu, yang paling banyak menghabiskan anggaran, salah satunya seperti paket pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Sukabanjar, Ujung Rembun, dengan nilai pagu mencapai Rp12,025 miliar. Selain itu juga, untuk rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur Jalan Lumbok, Sukabanjar, dianggarkan sebesar Rp6,4 miliar, serta untuk pembangunan ground capturing di Pekonwe Petai Kecamatan Sumber Jaya juga dianggarkan sebesar Rp4,449.600.000. Kemudian pada posisi kedua, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp79,760 miliar, satuan kerja yang dipimpin oleh Bulky Basri SPD ini akan merealisasikan kegiatan sebanyak 317 paket, diantaranya 37 paket penyedia dengan total nilai anggaran sebesar Rp41,398 miliar, dan untuk kegiatan swakelola sebanyak 68 paket dengan nilai anggaran Rp18,132 miliar, sedangkan sisanya, untuk 212 paket penyedia dalam swakelola anggarannya sebesar Rp20,229 miliar.